Dilansir dari cnn.com, pernah keluarkan duit demi Jokowi, adik Prabowo hanya minta satu hal ini. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadi Kusumo menyayangkan pernyataan Jokowi yang mengaku tak pernah menggunakan uang untuk memenangi kontestasi politik. Sebab Hasyim punya bukti tentang pengeluaran uangnya untuk membiayai Jokowi saat berduet dengan Basuki Cahayapurnama pada Pilkada DKI 2012. Dana yang saya bantu besar sekali. Kasus, kaos, baliho, baju kotak-kotak juga kami yang biayai, kata Hasyim. Karena itu Hasyim menyayangkan pernyataan Jokowi dalam debat kontestan Pilpres 2019 yang mengaku tak pernah menggunakan uang. Sebab bos Arsari Group itu bersama kakaknya Prabowo merupakan donatur terbesar untuk Jokowi Ahok di Pilkada DKI. Saya heran waktu di debat Jokowi kok bilang nggak pakai uang. Maaf ya, ini tidak logis. Di Indonesia untuk setiap pencalonan harus ada uang. Untuk bayar saksi itu berapa? Minimal 100.000 atau 300.000, tuturnya. Meski demikian, Hasyim mengaku tak pernah meminta imbalan untuk menunjang bisnisnya ketika Jokowi menjadi gubernur DKI. Permintaan Hasyim ke Jokowi hanya soal Taman Margasatwa Ragunan. Saya tidak pernah minta apa-apa ketika dia, Jokowi, sudah jadi gubernur. Saya minta saya jadi pengawas Ragunan karena saya sangat cinta dengan satwa liar dan binatang. Tetapi kalau bisnis dan proyek, saya nggak pernah minta dan beliau tidak pernah janji, kata Hasyim.